di Android yang gunanya untuk bikin aplikasi. Jadi aplikasi buat bikin aplikasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini gue mau bagi-bagi. Gue pengen share salah satu aplikasi bagus di Android yang gunanya untuk bikin aplikasi. Jadi aplikasi buat bikin aplikasi. Buat lo yang suka main Akulaku, biasanya kan kalau misalnya kita mau ngupload kan harus ke browser ya, karena memang untuk vendor untuk merchantnya, untuk toko-toko yang untuk orang yang jualan di Akulaku itu belum disediain aplikasinya sama si Akulaku. Nah, jadi kita kalau mau buka tuh harus dari browser kan. Nah, ini ada aplikasi buat bikin aplikasinya. Jadi supaya kita punya icon di handphone ini dan pas kita klik langsung masuk ke webnya. Itu teman-teman. Oke. Kita langsung bikin. Siap? Oke. Pertama-tama pastiin di Chrome lu dulu nih, di Chrome lu, yang di Chrome handphone lu atau di browser handphone lu udah login atau udah masuk ke linknya. Udah ada tab-nya lah yang menuju ke Akulaku. Terus lu copy nih. Ini lu copy. Copy. Terus lu keluar aja. Terus lu download aplikasi yang namanya bikin aplikasi. Warnanya ungu nih. Nih warna ungu nih. Goyang-goyangin. Tuh. Nah, ungu. Lu klik aja. Terus lu pilih bikin aplikasi. Sebelah kiri bawah. Sebelah. Nah. Untuk nama aplikasi terserah lu. Kalau gua kan vendor Akulaku. Jadi namanya Val. Nah, untuk websitenya. Lu paste yang tadi lu copy. Terus nama filenya nanti bakal jadi nama iconnya lo ya tuh. File juga aja. Begini. Terus dipilih gambar. Pilih gambar ini untuk masukin logo gitu-gitulah, icon gitu-gitu. Kita klik aja bikin aplikasi. Kalau ada iklan kayak gini, diemin aja. Terus close, kalau udah ada itunya close. Terus lo pilih install, tunggu sampai selesai. Lo boleh sambil makan dulu, masak dulu, boleh ngapain aja, boleh. Oke, terus, nah ini udah nih, abaikan. Lo keluar, dah di luar lihat kan, ada aplikasi namanya Fall nih. Kita klik. Nah, masuk kan? Iya enggak? Ya udah kayak gini, ya lo login biasa aja. Terus kalau udah jangan di log out. Jadi pas lo masuk, langsung deh tuh masuk ke home. Klik masuk home. Gitu, teman-teman. Oke. Udah ya. Gitu aja. Dikit aja udah, jangan banyak-banyak nanti ini mual. Oke. Udah, gua segitu aja. Terima kasih udah nyimak. Jangan lupa di subscribe dan dinyalain loncengnya. Yang udah subscribe, terima kasih dan komen. Kalau misalnya mau nanya-nanya soal aplikasi ini, bisa nanya di komen. Komen. Karena gue gak bakalan ngasih linknya di deskripsi. Karena teman-teman pasti bisa nemuin lah. Lo semua pasti bisa nemuin di Play Store. Nama aplikasinya bikin aplikasi dan logonya kayak gitu. Oke? Yaudah. Segitu dari gue. Jangan lupa bermimpi.